Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kita di sini. Terima kasih banyak-banyak kerana tuan-tuan dan perempuan sudi singgah di channel saya ini. Kali ini saya nak berbicara mengenai kehidupan di ruangan sketsa kehidupan yang berjudul Jangan Halang Mak Ayah Nak Berkahwin. Cerita ini merupakan cerita benar. Cuma nama, tempat dan pekerjaan tokoh utama ini diubah atau tidak ditonjolkan demi mengelakkan aib. Namun, cerita ini mengandungi iktibar yang perlu kita pelajari dan elakkan dari berlaku dalam keluarga kita. Selamat mengikutinya. Jadi, sebelum saya teruskan, saya mohon tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen channel ini. Untuk subscribe, tuan-tuan dan puan-puan klik tombol merah yang bertulis subscribe ataupun watermark di atas video ini. Untuk like, tuan-tuan dan puan-puan klik tombol thumb up. Sementara komen, tuan-tuan boleh bagi pandangan apa saja dan paling kurang thumb up atau thumb down di kolom komen. Ceritanya begini. Di sebuah kampung, terdapat seorang berpangkat abang kepada saya dan saya namakan dia Abang Mat. Abang Mat ni kerja kampung yang memerlukan kudrat basah habis bajunya kerana peluh. Oleh itu, keadaan fizikalnya agak baik. Biarpun orangnya sudah berusia lebih kurang 60 tahun, tetapi fizikalnya masih boleh tahan. Pada setiap petang, Abang Mat ni akan keluar minum di kedai kopi dekat rumahnya. Di situ dia akan berbual kosong bersama kawan-kawannya. Selepas minum petang, Abang Mat akan balik dan bersiap untuk berjemaah solat maghrib dan isya di masjid yang berhampiran dengan rumahnya. Abang Mat akan berkayuh basikal untuk ke masjid. Itulah rutin hariannya hari-hari. Dalam hidup ini, panas kadangkala tidak sampai ke petang, akan ada hujan di tengah hari. Dan begitulah hidup Pak Mat dengan hidup Abang Mat. Suatu hari isterinya jatuh sakit. Abang Mat dibantu oleh anak perempuannya yang tinggal bersamanya menjaga dan menguruskan isterinya. Abang Mat tak ingat apa-apa masa itu melainkan menjaga isterinya. Sementara seorang lagi anaknya, anak lelaki, tinggal di kampung yang tak jauh dari rumah Pak Mat. Walaupun isterinya sakit, Pak Mat tak pernah mengeluh. Pak Mat terus menjalankan kerja hariannya di samping menjaga isterinya. Masa berlalu begitu pantas. Tanpa disedari, sudah 3 tahun isterinya sakit. Dan akhirnya isterinya menghembuskan nafasnya yang terakhir. Abang Mat terpaksa meneruskan rutin hidupnya seperti biasa tanpa isteri berbulan-bulan lamanya. Namun, lama-kelamaan rasa sunyi mula melanda diri Abang Mat. Memang, Abang Mat tinggal bersama anak
menantu dan cucu ada bersamanya. Akan tetapi anak, cucu dan menantu tidak sama dengan seorang isteri. Mereka berbual dan berbicara mengenai dunia mereka, dan dunia mereka yang masih muda tidak sama dengan dunia Abang Mat yang sudah berusia. Kesunyian, kesepian dan keresahan bertambah parah apabila Abang Mat masuk bilik untuk tidur. Kadang-kadang rasa malas untuk masuk bilik. Dulunya, walaupun isterinya sakit, Abang Mat dapat juga memicit, meraba, membelai dengan penuh kasih sayang. Malah kadang-kadang Abang Mat akan bercerita apa-apa walaupun isterinya tidak bercakap, tetapi tetap memberi respon melalui gerak mata dan tubuh. Itu pun sudah cukup bagi Abang Mat. Kini Abang Mat hanya bertemankan bantal peluk, peluk kiri dan peluk kanan. Namun matanya suka untuk dipecamkan, pecam-cam lamanya. Abang Mat berguling karak di atas katil. Baru Abang Mat dapat pecamkan mata. Lama-lama fitrah keinginan manusia semula jadi manusia kembali muncul. Walaupun Abang Mat dah agak tua, namun kerja-kerja berat yang Abang Mat lakukan membuat fizikalnya terus kuat dan kemampuan batinnya tetap meruntun. Lama Abang Mat bersabar, namun Abang Mat rasa sudah tidak dapat menanggung gelora rasa, lalu menyuarakan hasrat hatinya ingin berteman. Anak lakinya tidak kata apa-apa dan tidak menunjukkan sikap protes, tapi anak perempuannya protes gila-gila. Abang Mat terpaksa membatalkan hasrat hatinya. Terfikir di benaknya, jika anaknya protes dan dia tetap berkahwin, jika dia jatuh sakit dan tak boleh bekerja, dan isteri yang baru dikahwininya lari balik kampung meninggalkan dia, siapa yang akan jaga dia? Anak-anak dah marah. Jadi memikirkan perkara itu, mau tak mau Abang Mat terpaksa membatalkan hasrat hatinya itu. Namun fitrah semula jadi manusia terus menyerang hati dan jiwa Abang Mat. Abang Mat bimbang kalau gelora rasa ini tidak dapat dibendung, dia akan mengganggu anak isteri orang. Pasti akan menimbulkan masalah. Abang Mat bingung. Abang Mat tak tahu apa yang harus dia lakukan ketika itu. Akhirnya Abang Mat mengambil keputusan naik tangga melanggar pelacur murah di pekan. Hati, jiwa dan perasaannya akan terubat seketika, dan Abang Mat dapat mengawal
dan melupakan gelora rasanya buat beberapa ketika. Apabila keinginan itu kembali memuncak, Abang Mak akan naik tangga hingga naik tangga lagi. Begitulah kehidupan yang terpaksa Abang Mak jalani. Dan kini Abang Mak telah menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam keadaan yang begitu amat menyedihkan. Abang Mat pernah bercerita masalah itu kepada saya. Jauh di sudut hati saya, ingin juga saya berjumpa anak lelakinya, minta tolong nasihatkan adik perempuannya dan membenarkan bapa mereka berkahwin. Tapi saya bimbang anak lelakinya akan marah dan mengatakan saya cuba mengaibkan bapaknya. Orang zaman sekarang lain, tak macam orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu, kalau kita memberitahu sesuatu yang mereka tidak tahu dan memang perlu mereka tahu, mereka akan mengucapkan terima kasih. Tapi bukan dengan orang zaman sekarang. Itulah cerita dan kepada anak-anak, sekiranya ibu dan bapa mereka yang dah tinggal sendirian ingin berkahwin, tolong jangan halang. Jangan anggap ibu dan bapa yang memberitahu ingin berkahwin itu gatal. Dan ingatkan soal seks semata-mata. Kalau ia pun, kita tak boleh nafikan kerana itu adalah fitrah semula jadi kita yang bernama manusia. Kadang-kadang mereka hanya ingin berteman untuk berbicara, ingin membelai dan dibelai dan seumpamanya. Bukan semata-mata seks. Memang anak-anak ada, tapi harus diingat, anak-anak kadang sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Lagipun topik perbualan ibu dan ayah dengan anak-anak menantu tidak sama. Inilah persoalannya. Semoga cerita yang dipaparkan ini dapat memberi manfaat pengajaran kepada anak-anak. Jangan menghalang ibu dan bapa yang ingin berkahwin. Sebelum saya mengundurkan diri, jika ada tuan-tuan dan perempuan ingin berkongsi cerita di ruangan ini, boleh menghubungi saya melalui WhatsApp 019-860-3093. Semua maklumat akan dirahsiakan. Sekian, terima kasih. Azaman Sulaiman.